ปากีกายปากีน้องปากีฟลอยHari ini Floy akan kembali ke sekolah untuk melakukan interview dan sign kontrak kerja, dan alhamdulillah kalau misalkan diterima hari Senin ya, next month. Akan mulai kerja ya, mudah-mudahan aja keterima ya guys. Mohon doanya dari kalian buat Floy, semoga lancar semuanya, sukses, amin. Amin. Halo guys, Nongal baru bangun tidur. Alhamdulillah, Floy udah lulus interviewnya. Jadi minggu depan udah mulai kerja, tapi masih tes holog. 1 week, 1 minggu katanya. 1 minggu dia jadi guru. Sebenarnya sih bukan style dia kerjaan jadi guru, tapi dicoba dulu lah. Kalau misalkan rejeki ya alhamdulillah, kalau bukan rejeki ya gak apa-apa. Soalnya sekarang lagi susah nyari kerja bro, di masa-masa corona kayak gini. Saya juga belum nyari kerja lagi, karena sekarang yang dibutuhkan adalah orang Thailand dulu. Orang asingnya mah nomor belakang, karena banyak yang di PHK juga sih orang asing. Ya mudah-mudahan aja ada rezekinya. Nah, jadi minggu depan hari Senin dia udah mulai ngajar, tapi dalam masih masa percobaan selama 1 minggu. Kalau misalkan cocok atau bagus atau oke lah dalam kerjanya, ya mungkin sign kontrak untuk beberapa tahun mungkin, atau beberapa bulan, saya juga kurang tahu. Kalau misalkan kurang ya bukan rezekinya berarti. Ya buat kalian guys, para subscriber ya, mohon doanya buat Floy, semoga semuanya lancar dan diberikan rezeki yang penting, berkah dan halal. Dan doakan juga buat saya, semoga aja saya dapat cepat-cepat kerja lagi di sini, karena ya guys lagi masa-masa pandemi kayak gini, apalagi posisi saya lagi di Thailand, susah buat cari kerja. Jangan kan di Thailand, orang Indonesia aja yang cari kerja di sana, banyak di PHK. Ya mudah-mudahan aja lah bagi mereka, termasuk saya yang masih belum kerja, semoga diberi rezeki dan diberi pekerjaan lagi. Dan kita doakan juga semua orang-orang yang ada di Indonesia di sini, termasuk keluarga kita, diberikan kesehatan dan panjang umur. Oke guys, terima kasih untuk video vlog hari ini. Jangan lupa juga buat kalian subscribe channel kita buat beli beras dan like, comment, share, dan minta doanya juga buat Floy, semoga aja kerjaannya cocok, meskipun bukan fashionnya, tapi kalau ada jalannya pasti ada rezekinya ya. Dan saya doakan juga buat kalian dan keluarga kalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Oke guys, thank you. Like, comment, share, oke? Jangan lupa. Bye bye.